Verrel Bramastra sudah punya calon istri. Bakal diboyong tinggal di rumah 5 lantai pasca menikah. Verrel Bramastra saat ditemui di Sentul, Bogor, Jawa Barat. Romansanya di usia 27 tahun. Verrel Bramastra kini mengaku sudah memiliki sosok calon istri. Insya Allah sudah ada calon istri. Kata Verrel Bramastra di kawasan Sentul, Bogor, Jawa Barat, Verrel Bramastra merasa di usianya yang sudah 27 tahun ini, dirinya harus sudah serius untuk menentukan masa depan. Termasuk pasangan hidup. Bismillah ya kan di umur segini harus serius bukan kayak dulu lagi. Kata Verrel mantan kekasih Natasha Wilona ini. Menurut Verrel, putra sulung Vena Melinda dan Ivan Fadila ini, dirinya tengah berupaya untuk membawa hubungannya yang serius ke pernikahan. Memang ini juga maksudnya bismillah lah masih ikhtiar berusaha cuma belum tahulah tapi kan pasti kalau kita sekarang sudah ketemu orang siapapun itu mungkin memang sudah kenal lama atau baru kenal. Terang Verrel Bramastra. Sayangnya, Verrel Bramastra masih enggan blak-blakan mengenai sosok kekasihnya atau calon istrinya. Dia hanya menyebut sang mama sudah tahu sosok wanita tersebut. Ya pokoknya mama tahulah. Kata Verrel Bramastra. Verrel Bramastra hanya memberikan jawaban mengambang ketika ditanya ciri-ciri calon istrinya. Bisa dibilang bisa jadi. Dari dunia hiburan, ucap Verrel Bramastra. Sementara itu, Verrel Bramastra sendiri baru saja mewujudkan impiannya memiliki rumah mewah di kawasan Sentul, Bogor, Jawa Barat. Rumah yang terdiri dari 5 lantai itu disiapkan Verrel Bramastra untuk membangun rumah tangga dengan istrinya kelak. Niat awalnya bikin rumah ini untuk rumah keluarga nyari yang kira-kira enak untuk keluarga dan jauh dari hiruk-pikuk ibu kota. Udaranya masih segar jadi ya memang nyari yang agak di luar Jakarta tapi bisa beli tanah yang lebih luas dan banyak fasilitas. Tutup Verrel Bramastra. Seperti diberitakan sebelumnya, Verrel Bramastra berhasil membangun rumah yang digadang-gadang menghabiskan dana 50 miliar rupiah. Rumah super mewah Verrel Bramastra juga dilengkapi berbagai fasilitas modern. Iya, yang pasti kalau khusus selalu diajarin sama-sama saya pada anak itu kan selalu sempurnakan bagaimana kita bisa menjadi lebih baik lagi setiap hari dengan jadi belum tentu kayak apapun pribadi sampai saat ini jujur belum sholat di waktu gitu cuman kalau dibandingin sama tahun-tahun sebelumnya mungkin frekuensinya juga lebih sering gitu kan mungkin dulu cuman ada jalan lewat sekolah kan cuman tiap minggu gitu misalnya kan anak-anak bandel lah jalan cuma doang sekolah terus sama gitu kan itu sih saya yang penting lima lebar itu lebih baik lagi sama pertanyaan kenapa minta dulu dulu karena apa ya saya kalau masih lebih satu-satu gak bisa ngasih semua lagi ya hari yang akan kami kasih sih jadi integrasi mungkin yang terakhir disiapkan yang terbaik mungkin yang terbaik kalau soal dunia yang mereka dulu aku ya sudah kepala yang mana gak tau sudah tadi kan ya kalau tahu aku buat gimana ya mereka dulu inginnya sih yang pasti kalau bisa silahkan juga Yeah.
sih ya. Nah, justru malah aku lihat itu dia baik dari orang tua yang mana juga yang baik. Beli kita yang mengatur temponya, ini kan mamah anaknya sakit karena selalu ibu harus blame behavior seperti putri Indonesia dewasa. Yang akarnya ada tapi tahun ini kan juga ada udah ada sendiri sosok yang selalu mendampingi aku ya, cuman tinggal ini lah teman-teman ada satu dua hal yang harus disepakati dulu lah, yang harus yang berbeda harus disamakan dulu. Inisialnya inisialnya siapa? Oh nama inisialnya C betul C L betul C L. Salah satu aktor muda berbakat tanah air yang sukses di dunia hiburan tanah air adalah Verrel Bramastra. Meraih kesuksesan di usia muda, Verrel yang juga terlahir dari pasangan selebriti tanah air Vena Melinda dan Ivan Fadila, ternyata juga mengikuti jejak karir kedua orang tuanya. Bakat seni dari orang tuanya rupanya dimanfaatkan dengan baik olehnya. Mengawali karir sebagai bintang sinetron, kemampuan beraktingnya terus terasa dari waktu ke waktu, di mana membuat tawaran bermain sinetron terus berdatangan. Sejak kemunculannya di dunia hiburan, ia seakan tidak pernah sepi tawaran bermain sinetron. Tidak hanya itu, ia pun juga melebarkan karirnya di dunia film dan juga tarik suara. Ia sempat mengeluarkan beberapa single dan juga pernah terlibat dalam sebuah album karya Maya Estianti. Berkat kemampuan aktingnya yang matang, ia mendapatkan penghargaan untuk kategori aktor utama paling mentok. Tapi memang itu masih menurut kamu juga dikatakan ada ya kesempatan yang harus disamakan. Itu masih butuh waktu lama yang menurutkan. Tergantung panggilan hati. Tapi kamu udah serap. Pastinya sih serap, cuma ya tergantung panggilan hati. Karena kan gak bisa dipaksain ya. Semoga ya. Pacaran itu berapa kali? Berapa pacaran pernah? Jangan bekerja sama kamu terus kemudian putus. Total. Udah putus. Tapi itu balikan lagi atau total mantan? Enggak, yang total mantan. Total mantan. Yang serius atau yang serius? Yang gak serius dulu, yang gak serius. 12 kali. Kalau yang serius, tapi putus. Mantan. Nah, ini banyak lagi. Cuma satu. Kata. Kenapa enggak dipakai itu? Aku salah. Oh, dicek. Dari yang mana yang mau dipakai? Dan maksudnya ini yang serius tapi putus? Satu, dua. Tapi putus? Mantap. Dua, dua. Lagi tiga, nambah lagi nih. Dua. Dua. Tapi yang mana yang sudah? Yang serius. Mantap. Sebenarnya mau nikah, sempat kayak macam-macam lah. Maksudnya akhirnya? Satu, putus. Dua yang serius, ya putus tapi yang serius. Mantannya berarti ya kurang lebih 14.